Dangdut Lesti Kejora tengah menikmati masa kehamilan. Kendati masih merahasiakan hasil pernikahan, campur aduk. Pasalnya kala itu Lesti dan Bilar belum menikah secara negara. Tahu hamil happy banget kan pasti? Tanya Aurel seperti dikutip tribunstyle.com dari YouTube Aureli Hermansyah, Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021. Seneng, tapi sebenarnya campur aduk sih karena saat itu Dedek masih belum nikah di KUA jadi pas tahu Masya Allah Alhamdulillah dikasih cepet, ungkap Lesti. Lesti awalnya tak menyadari dirinya hamil. Ia mengaku tidak tahu tanda-tanda kehamilan. Lesti hanya merasa seperti hendak menstruasi. Wanita berusia 22 tahun itu kemudian berinisiatif mengecek urinnya menggunakan tes pack. Lesti pun sempat kebingungan memakai alat tersebut. Dedek mau cek agitu, Dedek enggak tahu caranya awalnya, jadi kebalik. Udah dibuka tapi Dedek nyelupinnya kebalik, ganti lagi, kenang Lesti. Setelah mengecek untuk yang kedua kali, Lesti pun senang mendapati tes pack menunjukkan dua garis alias positif. Mumil dan Pamil. Abis itu ditemani. Mumil, Pamil. Jadi double deh tiba-tiba. Wah, garis dua itu positif bukan? Seneng banget, campur aduk kak karena di satu sisi Dedek mikir entar jadi omongan orang enggak ya. Cuma ya udahlah kan Dedek yang tahu dan suami yang tahu, papa Lesti. Alhamdulillah, bersyukurillah, bersyukur. Kita lagi malam mingguan. Ada pasangan lagi di bawah. Hai pasangan. Mumil dan Pamil. Mumil Pamil. Jadi double deh tiba-tiba. Double date.